varian skincare dari Dex Skin. Jadi ini tuh kayak dari Derma Express gitu. Karena kemarin tuh aku habis treatment di sana. Terus ternyata lumayan oke juga. Terus ini sunscreen mereka. Sunscreennya mereka lumayan cepet nyerap, terus lumayan hydrating gitu loh. Karena muka aku tuh kering banget. Hai. Jadi hari ini sebenarnya sekarang tuh udah jam 6.45. Aku tuh udah bangun dari jam 5.40-an. Harusnya aku tuh bangun jam 6. Cuman gak tau kenapa aku gak bisa tidur. Jadi akhirnya aku kebangun dan gak bisa tidur lagi. Aku tuh hari ini ada kelas jam 9.30. Ini kan jangka waktu itu jauh banget. Nah sebenarnya emang aku tuh sekarang kuliah lebih pagi, karena aku tuh sekarang tinggal di tempat yang lumayan jauh dari kuliahan aku. Jadi aku dari apartemen aku ke kuliahan aku tuh makan waktu kurang lebih sejam. Jadi aku gak boleh telat, aku bisa lebih cepet bangun. Biasanya aku, misalnya kelas aku jam 9.30, aku udah berangkat dari sini dari jam 8. Jadi pas nyampe sana tuh kayak 9.15. Jadi kayak ada jangka waktu yang 15 menitan gitu. Jadi menurut aku itu pas banget. Nah seperti yang kalian sekarang kan baru hampir jam 7. Tapi kenapa aku udah siap? Karena aku rencananya pengen breakfast dulu di McD. Karena di seberang apartemen aku tuh ada McD drive-thru. Aku pengen breakfast dulu karena aku tuh kemarin GERD kambuh, aku makannya kurang kayaknya. Jadi aku harus makan pagi dulu. Aku tuh sekarang jujur aku sekarang gak bisa ngopi. Nah dari kemarin tuh aku ngopi, jadi GERD aku tuh kambuh. Dan aku memutuskan untuk sarapan dulu hari ini supaya perut aku lebih enakan. Karena kalau GERD tuh gak enak banget perutnya, serius deh. By the way, ini aku pakai make up tipis. Biasa aku kekulian gak make up sih sebenarnya, cuman karena di video aku mau make up dikit. Ini blush dari temen aku pas aku ulang tahun, dan ini bagus banget. Dia beli di China. Ini brand apa ya? What? I don't know. Aku gak pernah lihat jujur tuh. Ini brandnya What namanya. Brandnya What. Ini dari temen aku, dia beli dari China. Kemarin dia habis dari China, jadi dia beliin aku ini. Kata-katanya, aku orangnya kurang blush. Jadi dia beliin aku blush biar aku kayak lebih cerah gitu nanti di mukanya. Ya liptin biar aku looksnya lebih cerah. Aku kalau kuliahan pakainya liptin, karena kalau pakai liptin tuh looksnya tuh kayak lebih natural gitu, nggak yang lebay, nggak yang over gitu. Aku suka kayak gini ke kuliahan. Ya, tapi aku belum kering total by the way, cuma aku malas nungguinnya. Ting. Ini tuh kalau pakai aksesoris tuh udah kayak jiwanya aku banget. Kalau nggak pakai aksesoris tuh kayak kurang gitu. Jadi aku selalu harus pakai aksesoris. Waktunya ngasih makan mereka. Ini lemon yang warna putih namanya lemon. Yang warna coklat ini namanya leci. Dan yang cewek itu yang leci. Ya siapa yang sayang mami? Kita kasih makan dulu. Dan kalian harus lihat kalau aku mau kasih makan, pasti dia nangis-nangis. Dan dengar suara dokput. Sampai manjat dulu. Iya, lemon lapar. Lemon hungry. Leci juga hungry. Aku masih suka campurin air, apalagi kalau makan pagi, karena aku biasanya ngasih mereka vitamin juga. Jadi ini aku rendam pakai air panas, dia lebih cepat lembeknya. Aku biasa siram pakai air panas, tapi abis itu nunggu sebentar aku buang di airnya, aku ganti pakai air yang lebih hangat sedikit. Dan untuk pagi hari biasa aku selalu campur pakai vitamin ini kayak vitamin tulangnya gitu, yang ini. Oh ini kayak vitamin tulangnya, ini apa namanya? Fortan. Jadi dalamnya itu bentuknya bubuk. Aku kasihnya takaran dikit banget sih, nggak yang kayak banyak banget. Aku bisa pakai sendok kecil, terus aku kasih dikit. Paling segini tuh, paling dikit banget. We're done. Jadi biasanya yang makan duluan tuh selalu leci, karena lemon tuh makannya lebih cepet. Jadi leci makan duluan. Kalau
jadi lemon itu harus digendong dulu gitu. Oh, leci. Ini kan leci mamam tuh. Lihat lemonnya. Lemon sabar ya. Ini punya lemon. Jadi ini aku tuh sebenarnya minjem mobil Trey. Kok dia muter ya? Kayak kena AC banget deh. Jadi untuk sementara waktu ini aku tuh minjem mobilnya Trey. Sambil aku lagi nyari mobil juga, tapi aku nyarinya mobil yang kecil yang murce aja. Ya. Jadi untuk sementara waktu aku minjem mobil Trey karena kuliah aku tuh sekarang jauh banget, jadi aku tuh harus effort untuk kekuliahannya gitu. Jadi sekarang kita mari langsung ke McD, karena aku mau makan, tau gak sih, nasi uduk mereka. Super duper deket banget, tinggal muter dikit. Halo. Selamat datang McD, kamu sudah habis integrasinya? Nasi uduknya ready gak, Kak? Ada, mau dikombo dengan minum? Boleh. Iya. Pakai QR bisa? Kasih ya. Ini nasi uduk dengan es krim ya, Kak. Pakai latte bentar ya. Oke. Latte ya, Kak. Oke. Latte. Oke, jadi aku udah sampai. Aku udah pesen beberapa makanan juga. Pertama ini aku punya ice latte. Sedotan aku. Ice latte. Ini aku belum pernah nyobain ice latte mereka. Biasa aku cobainnya tuh kayak apanya ya? Atau deh pokoknya bukan ice latte. Ini this one looks good, lihat. Dan tadi aku segini tuh habis 60 ribuan. Lumayan ya. Yang bikin mahal tuh kayaknya latte-nya deh. Kayak sekitar 17 ribuan gitu. Kita minum dulu ya. Enak. Enggak begitu manis, jadi enak. And then aku mau cobain nasi goreng mereka. Nasi uduk mereka. Firstly, the hash brown ini favorite semua orang. Kayaknya ini favorit aku banget. Aku tuh suka banget sama hash brown mereka karena emang seenak itu. Kita cobain ya. Sebelumnya aku mau cobain dulu nasi uduk mereka. Lelahnya enak banget. Dia di dalamnya tuh ada ayam suwir, terus ada ini telur omelet. Bukan omelet, apa ini namanya? Scrambled egg. Tuh, kelihatan nggak? Ada scrambled egg. Mereka juga punya kayak potongan bawang goreng. Terus ada sambalnya. Oh my god, oh my god, oh my god, ada sambal. Tuh. Nasi sama sambalnya. Mereka enak banget. Oke, aku udah selesai makan dan ini sekitar jam 7.47 dan sekarang aku mau OTW ke kuliah aku. Karena temen aku kasihan banget, dia tuh ada kelas kayak pagi jam 7.30 terus ternyata dosen aku baru ngasih tahu kalau dia gak ada kelas di jam 7.27. Dia udah di kelas dan dia nungguin aku di kelas selanjutnya. Kita tuh beda kelas gitu. Dia jam 7 sampai jam 9 terus jam 9 sampai jam 11 tuh bareng. Tapi nanti aku jam 11 sampai jam 1 ada kelas sendiri lagi. Jadi kita kelas barengan itu di jam 9 sampai jam 11. Ngerti gak sih? Aku ngomong kadang suka kayak ke muter-muter gitu, tapi itu intinya. Dan sekarang aku mau langsung OTW aja. Karena jam segini tuh macet banget, say. Kita lihat ya aku sampai jam berapa ya. Nih kalian lihat, ini masih jam 7.47. Kita lihat nanti aku nyampe kuliah aku jam berapa. Hai, jadi aku udah sampai. Dan kalian tahu ini tuh jam pas banget sejam. Oh my god, 8.47. Tadi kan kita berangkat jam 7.47 kan. Dan ini aku sampai jam 8.47. Jadi kayak pas banget sejam. Nah, ini aku mau masuk kelas. Sebenarnya kelas aku tuh masih mulai sekitar 40 menitan lagi karena kelas aku tuh sebenarnya jam 9.30, cuman enggak apa-apa. Karena berhubung hari ini dosen aku tuh tipe orang yang suka nanya-nanyain
orang gitu tau gak sih yang suka nanya-nanya nembak kamu untuk maju, terus kayak nanya gitu langsung, jadi aku bisa sambil baca-baca dulu. Dia tuh tiap minggu kayak ada tugasnya gitu, dan tugasnya tuh harus kamu pelajarin biar nanti kalau misalnya kamu dipanggil kamu tuh bisa jawab gitu. Jadi hai, aku udah selesai kelas dan ini baru jam 12.29 ya. Jadi harusnya tuh kelas aku tuh beres kayak jam 1.10 gitu. Cuman hari ini ternyata dosen aku dadakan, dia ada urusan. Jadi beliau tuh banyak kegiatan gitu, jadi kayak emang suka kelasnya dadakan gak ada gitu. Dan sekarang tuh aku dikasih tugas sebagai pengganti absen. Tugasnya itu harus dikumpulin besok. Sementara besok tuh aku tuh gak ada jadwal untuk kekuliahan. Dan aku tuh besok tuh harus swipe. Aku tuh gak tahu tugas aku bakal dikumpulinnya kayak gimana, dan harus tulis tangan. Jadi aku gak bisa nitip temen aku. Jadi aku sekarang kebingungan harus seperti apa. Hai. Hai, Mon-mon, Cici. Ini ada lemon dan leci. Aku hari ini sekarang mau OTW buat nganterin mereka dititip. Jadi kan aku kan mau ke Thailand besok. Nah, gak ada yang jagain mereka kan. Jadi aku titipin dia di ownernya, owner sebelumnya si Lemon. Owner tuh baik banget. Terus kayak bener-bener kelihatan banget lah kalau dia tuh sayang banget sama doggy. Jadi that's why aku percayain untuk titip ke dia aja gitu. Terus kayak orangnya baik banget. Terus dia kayak lagi kebetulan lagi ke daerah BSD, ke daerah Tangerang. Jadi sekalian aku anterin mereka ke ownernya. Satu di Pangkuan, satu di sini. Sedia, sorry ya. Lo pasti gak mau masuk video gua. Bisa dapetin yang menu untuk next kedatangannya. Ini yang feminine kok Cici bisa dapetin boneka Birdal sih. Kalau yang putih Cici dapat diskon 40.000 ini voucher. Sama yang hitam itu dapat sup mala dan sup tomat itu untuk di take away. Oke. Okay. Boleh langsung. Langsung ke mana aja enggak apa-apa ya? Kalau Cici ada sup. Sup ya? Mala atau sup tomat? Mala aja. Mala aja. Iya.